memberikan literasi dan pemahaman terkait digitalisasi dan transaksi non-tunai kepada masyarakat. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat menggelar Kick-off Medifest, yakni Mamuju Digitalis Festival. Kegiatan tersebut dikemas dalam bentuk hiburan yang bertajuk Digitalisasi dan Edukasi Keuangan Digital, Mamuju Digitalis Festival, yang digelar di Kompleks Rumah Adat Mamuju. Deputi Bank Indonesia Sulawesi Barat, Agus Sumirat, mengatakan kegiatan tersebut lebih kepada memberikan edukasi dan sosialisasi terkait digitalisasi dan keuangan digital kepada masyarakat Sulawesi Barat yang dibarengi dengan hiburan. Kegiatan tersebut juga menghadirkan acara komunikatif, ngobrol santai seputar digitalisasi Sulawesi Barat. Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan untuk membuka wadah komunikasi perbankan dan masyarakat yang datang ke acara tersebut. Dengan digitalisasi dari e-wallet kemudian dari e-banking ini bisa kita lebih lagi mengedukasi kepada masyarakat, karena tadi bahwa ini adalah untuk meminimalisir adanya uang palsu yang beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Kris ini sangat bermanfaat bagi kita, artinya kita tidak perlu lagi memegang uang, kita tinggal hanya men-scanning saja barcode yang ada di mobile banking kita atau e-wallet kita. Kris ini juga sangat bermanfaat bagi kita untuk bagi pembayar pajak, Pak. Rekreasi masyarakat di Mamuju, dan satu lagi adalah sebagai tempat edukasi dan berinteraksi masyarakat Mamuju, terutama untuk edukasi mengenai ekonomi, mengenai pengembangan digitalisasi sistem pembayaran, dan mengenai hal-hal terkait dengan perbankan barangkali. Dan satu lagi barangkali ini dengan digunakannya rumah adat Mamuju ini mudah-mudahan bisa meningkatkan PAD Kabupaten Mamuju khususnya.